bersama Astir dan Mumua di Sarang Papers Bali Channel, guys. Jadi kali ini kita bakal review apa nih? Ini ya, liquid terbaru dari public distribution yang namanya Cream Raisin. Cream Raisin V3 ya. Ini versi ketiga dari Cream Raisin. Pertama dia ngeluarin rasa Cream Raisin. Cream Raisin. Kedua, Cream Raisin Dessert yang rasa yang mochi. Yang sekarang jadi tampilan fisiknya seperti ini, guys. Marshmallow cotton candy. Nah. Mantap sekali kayaknya. Marshmallow cotton candy. Dari depan sih tampilan warna biru langit. Biru langit ya. Ada gambaran dia ada gambar vanilla ice cream-nya, candy-nya. Ada ice cream dan tentunya ada raisinnya di belakang. Raisinnya, anggurnya ya. Yeah. Cuman saya bingung. Ini namanya marshmallow cotton candy, cuman enggak ada gambar cotton candy di sini. Ini men. Ini candy. Ini marshmallow, men. Candy-nya men ada dibalut dengan ras merah. Strawberry-nya. Marshmallow ada kok warna merah. Enggak tahu juga. 3 mg, 100 mili, VGTG 3070, jadi agak nyari ke klub nih. Iya, terus seperti biasa ada perhatian di sini, produk ini mengandung nikotin. Jangan ditelan, jangan diteteskan di lidah, kulit, atau di mata. Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan binatang peliharaan. Jika tidak sengaja terekspos, segera minta pertolongan medis. Dan komposisi kalian sudah semua tahu, VGPG, vegetable, apa nah, perisa alami, perisa buatan dan nikotin. Jadi Cream Raisin V3 by Public Distribution. Jadi kita bakal smell test. Kebetulan kita sudah buka tadi. Jadi kita buka smell test dulu untuk mencium aroma apa yang didapat dari aroma liquid ini. Dan ini ada yang beda ya dari Cream Raisin ini dibanding sebelumnya. Ini cukainya udah 2021 ya. Cukainya udah cukai 2021, guys. Jadi sedikit berbeda smell-nya. Ini dari smell test. Ini baunya Cream Raisin, men. Seriusan? Iya. Hampir mirip kayak yang V1-nya. Hampir mirip V1-nya ini. Iya loh, dari aroma ini aroma raisinnya tebal banget, sama yeah, seperti yang dibilang sama Gong Wah. Ini jujur aja mirip sama Cream Raisin V1 dari aroma ya. Jadi beda banget ya. Dulu di V1 emang karena Cream Raisin namanya, yang V2 Cream Raisin dessert dengan rasa mochi. Baru kita smell test itu bau mochi loh. Iya. Yeah. Ini mirip banget sama si Cream Raisin V1 ya. Benar. Nah, cuman saya dapetin nih highlight si marshmallow-nya sedikit di aromanya nih. Saya enggak dapat. Yang saya dapetin hanya raisinnya doang. Raisinnya doang. Oke, tanpa basa-basi kita bakal namanya trip di RDA kita. Kebetulan kita udah fresh week ya. Dan saya menggunakan RDA Dotmod P3 yang P1. Dan saya seperti biasa masih menggunakan Dead Rabbit kesayangan saya. Dan kebetulan kita berdua lagi nggunain Baby Alien. Baby Alien atau Alien 24. Kenapa bingung nggak pakai tricorn? Boros di baterai. Boros baterai. Kebetulan baterai saya lagi hancur. Hancur tuh. Jadi perbedaan dari RDA kita adalah Bligung suka pakai yang coilnya di samping, dan saya suka pakai yang coilnya di atas. Jadi apakah ada perbedaan signifikan dengan settingan kita yang jujur aja sama? Cuman ini letak coilnya aja yang berbeda ya. Jadi seperti biasa karena kita menggunakan holy fiber. Holy fiber. Ya. Kita lagi pakai holy fiber, jadi kita harus burn dulu. Okay, that's enough. Kita bakal namanya cloud test. Jadi aroma dari cloud-nya kita bakal cium, apakah ini baunya seperti Cream Raisin V1 atau gimana? Serius, ini gara-gara VGPG 7030 tebal banget anjir. Ini gini, men. Jadi buat kalian yang nonton YouTube channel kita, jangan lupa untuk di like, jangan lupa untuk di subscribe, dan jangan lupa untuk di share juga ke teman-teman kalian. Nah, jadi sedikit edukasi buat kalian tentang liquid Cream Raisin V3. Jadi dari cloud kalian bisa lihat cloud. Ya, kalian bisa lihat waktu ini tebal banget. Saya burning kapasnya aja udah tebal banget. Ini dari aroma cloud-nya yang saya dapetin itu hampir mirip loh seperti yang V1. Hampir mirip ya. Ini raisinnya keras banget. Jadi buat kalian yang belum tahu raisin itu apa, itu adalah anggur yang dikeringkan. Jadi raisin itu kalau bahasa Indonesia kismis. Ya. Kismis ya.
Jadi dari cloud test, baunya ya, raisin banget. Ini aromanya saya setuju ya, raisin banget, cuman entah kenapa ya, somehow waktu saya cloud test ada aroma cotton candy yang berasa sedikit, tapi sedikit sekali, tipis saya, sekali. Saya belum dapat dari cotton candy. Tipis sekali. Saya dapat raisin doang. Oke, tanpa basa-basi kita langsung tes lama. 3 kali pop, 3 kali pop seperti biasa ya untuk mendapatkan flavornya. 1 2 3 go. Kebetulan yang kita coba ini pada 3 ya guys ya. Bicara tentang TH. Speak about the throat heat. Jadi nikotin 3 dari cream raisin P3 ini saya kasih nilai ada di 6. Jadi dari throat heat, nikotin dari cream raisin P3 atau aka marshmallow cotton candy ini, jujur aja walaupun dia nikotin 3, cuman ini TH-nya lumayan berasa. Lumayan ya, berasa. Dari 1 sampai 10 kita kasih nilai 6. Saya kasih nilai 6 juga. Jadi kalau dihitung-hitung jatuhnya antara 2,5 atau 2, 2 sampai 2,5 mg. Jatuhnya nggak pure 3. Well, dengar-dengar sih ada di 2,5. Dengar-dengar ya. Terus dia karakter nikotinnya ada di soft to medium, jadi masih tergolong di kategori soft, tapi berasa. Terus ya, dari ketebalan rasa. Ketebalan rasa. Ini emang dari P1, P2, dan P3 emang mampu banget. Tebal semua nih. Ya, ini jujur sih tebal. Karakter ketebalan rasanya sih nggak berubah walaupun flavornya bervariasi ya. Variasi. Dari flavornya. Dari flavor. Kita mendapatkan, saya mendapatkan rasa raisin yang tebal banget loh. Tebal banget di inhale. Di afternya kalian mendapatkan rasa marshmallow-nya. Untuk di candy-nya saya masih belum dapat candy-nya. Yang saya dapat malah waktu inhale, ya kan? Di inhale itu benar seperti yang dibilang sama Gongwa. Raisin. Ini raisin-nya sama vanilla cream-nya tebal banget. Jadi ini yang P3 flashback lari ke V1 ya. Flashback nih. Padahal yang di V2 itu rasa mochinya tebal banget. Jadi karakter iya, lebih tebal mochinya malah iya, ketimbang raisinnya ya. Iya. Karakter mochinya yang ditonjolkan. Terus dari V3 sekarang yang ditonjolkan raisinnya lagi. Di inhale, di exhale kalian mendapatkan rasa raisin dibalut dengan rasa marshmallow-nya. Untuk di candy-nya jujur di lidah saya belum sampai. Belum dapat ya? Belum dapat loh. Jadi waktu saya inhale guys, cuma nggak tahu ya, entah karena beda settingan RDA atau beda posisi coil, saya ngedapetin layer marshmallow-nya di lidah saya waktu inhale. Cuman mungkin nggak setebal raisinnya, nggak setebal angin gungwa ya. Nggak, raisinnya nggak setebal si gungwa. Nah, waktu aftertaste, ini benar-benar ngeblend sama yang dibilang angin gungwa. Ini benar-benar ngeblend antara flavor dari raisinnya sama marshmallow-nya, ini ngeblend banget. Terus si cotton candy ini gimana ya, cuman highlight aja di lidah saya gitu loh. Di aftertaste-nya cuman highlight doang. Iya, marshmallow-nya. Marshmallow-nya yang lebih berasa gitu loh. Lidah saya keluar keringat. Jadi enggak corona. Jadi gimana ya? Waktu inhale strawberry. Raisin sama marshmallow-nya berasa, cuman lebih tebal di raisin memang. Jadi yang ditonjolkan bukan marshmallow-nya. Bukan marshmallow-nya, masih raisin-nya ya. Cotton candy masih di raisin-nya. Masih di raisin. Karena ekspektasi saya adalah ketika kita berkaca sama si cream raisin dessert, itu kan yang ditonjolkan mochinya. Iya, P2-nya. Iya, P2-nya. Jadi ekspektasi saya adalah, marshmallow tebal nih pasti. Ternyata waktu saya inhale, enggak. Raisin-nya jauh masih lebih tebal. Jadi kayak flashback ke P1. Flashback ke P1, seriusan. Padahal di cream raisin P1 itu enak, P2-nya sempurna banget rasanya. Perfect. Jadi dari rasa mochi, rasa vanilla, rasa raisinnya dapat banget. Di P3, marshmallow-nya hanya highlight, beda. Jadi bukan ditonjolkan marshmallow-nya. Jadi yang ditonjolkan sekarang masih raisinnya. Masih raisinnya gitu. Gimana marshmallow-nya cuma sebagai pelengkap menurut kita di sini. Cuma overall enak sih. Jujur untuk flavor dari 1 sampai 10 saya berani kasih nilai 8,5. Saya sih ekspektasi saya tepuk tangan karena saya bangga seorang brewer bisa membuat liquid seperti ini. Iya, seriusan. Jadi payahnya
nilai plus. Nilai plus banget ya. Yeah. Jadi thank you Public Distribution. You've done a really good job this time. Jadi serius, saya suka. Jadi oke. Dari level kemanisan. Level kemanisan belum ya? Lupa. Belum. Sorry. Dari level kemanisan belum. Baru menjadi reviewer. Iya. Jadi kita di sini have fun. Jadi jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan share ke teman-teman. Tombol loncengnya jangan lupa untuk diaktifkan biar nggak ketinggalan berita terupdate dari Sarang Papers Bali. Jadi dari tingkat kemanisannya. Kemanisannya ya. Dari 1 sampai 10 saya kasih nilai ada di 6. 6. Kalau saya bakal kasih di 6,5. Jadi ini bukan manis dari sweetener. Bukan sih. Ini dapat dari antara rasa raisinnya. Well, yang saya rasain pemanisnya datang dari rasa vanila sama marshmallow-nya nih. Raisinnya berasa, cuman dia bukan manis sih, lebih ke agak rada-rada kecut gitu kayak raisin pada umumnya gitu loh guys. Jadi seriusan, ini enggak begitu sweet. Enggak. Dibilang enggak sweet enggak. Juga enggak. Gimana enggak gitu loh. Cuman ini berasa sweet-nya gitu. Sweet-nya berasa, bukan dari sweetener. Bukan dari sweetener, guys. Jadi sweet-nya itu gimana ya? Nano-nano kata bahasanya. Nano-nano. Karena manis enggak asam asin karena rasanya. Karena enggak cuma sweet gitu loh yang berasa, ada rasa raisinnya yang utuh gitu benar-benar. Raisin gitu loh. Jadi dari namanya sih cream raisin. Cream raisin. Jadi thank you. Ini ketan candy. Overall jujur enak banget. Enak banget. Enak. Jadi banget. Recommended buat kalian sudah ready di Sarang Papers Bali. Dengan harga 175.000 worth it or not, it's come back to you again for the user. Kembali ke selera kalian kembali guys. Benar. Jadi oke, cukup sekian. Review kali ini. Jadi thank you very much for your kind attention. Makasih banyak buat akhir kata teman-teman. Saya ucapkan mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Sorry. Enggak apa-apa. Kan belibetan lidah ya. Enggak apa-apa. Manusia wajar salah. Ya. Jadi manusia adalah makhluk yang tidak luput dari kesalahan. Benar. Akhir kata kita ucapkan mohon maaf sekali nih kalau kita berdua ada salah-salah kata. Jadi always remember guys. I stay with vape, let's start vaping and stop smoking guys. I'll see you soon. Ciao.